Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, amma ba'. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sejenak kita melihat sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah salat. Sejenak perhatikanlah salat kita, saudaraku kaum muslimin yang kami muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari perkara seorang hamba di hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya, salatuhu, yaitu perkara salatnya. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, hidup yang hari ini kita jalani tidak akan berarti kalau kita malas sholat, apalagi kalau kita sampai tidak sholat. Kenapa saudaraku yang kami muliakan? Karena sholat saudaraku merupakan tiang agama kita dan pedoman yang menjadi tolak ukur nilai kehidupan kita hari ini. Karena sholat saudaraku merupakan barometer amal kita di dunia dan barometer hisab kita kelak di akhirat. Karena sholat saudaraku merupakan rukun Islam kedua setelah kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu artinya saudaraku, salat bukti pertama yang dapat dijadikan pedoman benar tidaknya pengakuan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dialah salat. Karena salat merupakan ibadah yang amat dan paling keras akibatnya jika ditinggalkan saudaraku. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku shalah. Batas pemisah seseorang antara kemusyrikan dan kekufuran meninggalkan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian di antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafarah,
maka sungguh-sungguh dan benar-benar dia telah kufur. Saudaraku, begitu keras dan begitu menyedihkan akibat bagi orang-orang yang meninggalkan perkara solatnya. Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya, bahwa dengan kita meninggalkan solat, maka dia sebab dan akibatnya begitu besar. Maka seseorang jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Oleh karenanya saudaraku, jangan lalaikan salat. Betapapun kesibukan kita, jangan tinggalkan salat. Betapapun kesibukan kita saudaraku, jangan mudah kita tertipu dan terperdaya, bahkan terpengaruh dengan subhat-subhat yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Seperti ada sebagian mereka mengatakan, walau rajin sholat, belum tentu masuk surga. Wal'iyadzu billah. Buat apa rajin sholat kalau kelakuannya tidak baik dan tidak benar? Wal'iyadzu billah. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting bukan sholatnya tapi hatinya. Begitulah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, kepada kita semua, jangan tinggalkan sholat. Betapapun kesibukan kita, saudaraku, dan jangan sampai tertipu dan terpengaruh dengan subhat-subhat semisal yang tadi kita sebutkan di atas. Saudaraku yang kami muliakan, kedudukan dan keagungan serta kebesaran salat dalam agama kita yang mulia, yaitu agama Islam, tidak akan tergoyahkan dengan kesalahan oknum-oknum dan pelaku-pelaku yang salah menyalahgunakan. Perhatikan saja solat kita saudaraku. PR terbesar buat kita agar bahagia kelak di akhirat, perhatikanlah selalu solat kita. Jika kita selama ini orang-orang yang sering meninggalkan solat, kami berpesan dan kepada kita semuanya, bertaubatlah saudaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali sikap dan perbuatan kita tersebut.
Kemudian tanamkan tekad yang kuat dalam hati untuk tidak lagi meninggalkan sholat dan tinggalkan totalitas kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan dengan meninggalkan sholat tersebut, saudaraku. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah rahmat dan taufiknya agar kita diberikan petunjuk agar terus dan istiqomah menjalankan ibadah salat. Kemudian saudaraku, jika kita selama ini termasuk orang-orang yang menjaga salat, tingkatkanlah pelaksanaan sholat tersebut. Berjamaahlah kita melaksanakan di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah masjid Allah azza wa jalla bagi laki-laki. Pahami dan pelajari ilmu akan sholat. Dan pelajari bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kami mengajak kepada kita semua, pelajari, pahami bagaimana tata cara salat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah penting adalah dengan terus kita menjaga kekhusyuan dan keikhlasan kita agar ibadah kita ini dengan di atas kekhususan dan ikhlas dan sesuai dengan petunjuknya sallallahu alaihi wasallam diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, seandainya salat dilaksanakan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, maka wallahi tidak kita dapatkan orang-orang yang rajin sholat dengan melaksanakan sebaik-baiknya namun masih melakukan kezaliman terhadap orang lain, masih melakukan kemungkaran dengan orang lain. Karena kita faham Allah Azza wa Jalla menegaskan justru di antara hikmah diwajibkan sholat untuk menghalau, untuk membentengi pelakunya jatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sekali lagi, saudaraku, kita masih sadar. Jangan kita tinggalkan sholat. Bahkan sekalipun kita dalam kondisi sakit keras, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi
bertugas yang amat dan sangat penting. Dan berbagai kondisi apapun, jangan tinggalkan sholat, saudaraku. Ingatlah selalu pesan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di detik-detik terakhir kehidupan beliau, beliau berpesan kepada kita semuanya, salat, salat. Saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, coba sejenak kita mentadaburi dan mempelajari kabar gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menjaga salat berjamaah di masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia kelak yang akan mendapatkan naungan Allah, dan Allah tidak akan memberikan naungannya kecuali hanya kepada golongan manusia tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dan cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajakan kepada kita semua. Hati yang cinta dengan rumah Allah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungannya di hari kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengetuk hati kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk 2 perangkat dari tubuh kita, yaitu kedua kaki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kutunjukkan kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, bahwa dengannya kalian akan dihapus kesalahan-kesalahan, dan dengannya pula Allah akan angkat derajat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang dengannya akan dihapus kesalahan dan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah akan angkat derajat kita. Nabi sebutkan salah satunya adalah wa kathratul khutah ilal masajid, memperbanyak langkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dan bahagialah hari ini yang kedua perangkat kaki kanan dan kaki ini kiri diperbanyak langkahnya menuju sebuah tempat ibadah yang mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan langkah yang satu Allah gugurkan kesalahan dan dosa-dosanya, tentu dosa kecil saudaraku, dan langkah yang lain Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Setelah Allah ketuk hati kita dan kemudian 2 perangkat kaki kita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal, sekiranya manusia tahu apa pahala yang Allah peruntukkan bagi adzan dan kemudian saf yang pertama. Artinya saat kita masuk ke rumah Allah dan kemudian takah nanti kita salat berjamaah duduk di saf yang pertama, kedua, ketiga atau yang seterusnya, di situ Allah bentangkan pahala bagi mereka yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah di rumah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi agar kita dimotivasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam," jika seorang imam mengatakan, "ghairil maktubi alaihim waladdallin," faqulu amin. Jika seorang imam mengucapkan kalimat ghairil maktub, maka ucapkanlah amin. Di akhir penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddam min dhanbih, maka dengannya Allah akan gugurkan kesalahan dosa-dosa kecilnya yang lampau. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Inilah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita agar kita terus menjaga salat 5 waktu kita sehari semalam di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi mereka yang menjaga salat berjamaah dengan salat sendirian. Nabi sebutkan salatul jama'ati tafdulu bi salatil fardi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Salat berjamaah dengan salat sendirian bandingnya adalah 25 atau 20 derajat banding 1. Pertanyaan buat kita sederhana, kalaulah 5 kali Allah wajibkan sama kita, kalikan 27 kali 5, kurang lebih akan keluar angka 135 derajat sekian. Pertanyaan kepada kita semua, sudahkah kita berikan kepada Allah setiap harinya 135 derajat? Oleh karenanya saudaraku, jangan tinggalkan salat dalam kondisi apapun kita dan kesibukan apapun kita, karena dia adalah sebagai barometer kehidupan kelak dunia dan akhirat kita dihisab. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.